Hey guys, selamat datang kembali di Tonchan Channel bersama Tonchan juga di sini. Jadi uh, seperti janji saya di video sebelumnya ya, um, jadi kita mau reviewin ini bisa dilihat di sini. Kita ada Freedom Gundam Concept 2 Metal Build dari Bandai. Jadi um, kita mau lihat ya, mau bandingin ya di video kali ini kita mau bandingin um, dia bedanya apa ya sama. Uh, Strike Freedom yang pertama yang kemarin ya. Jadi kita bisa lihat ya dari uh, dia punya box ya dari boxnya. Kalau saya lihat ya dia uh, sedikit lebih tipis ya daripada uh, yang Strike Freedom yang pertama. Terus um, dia punya berat sih kurang lebih hampir sama ya. Cuman saya nggak tahu bedanya apa ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Uh, dia punya ini apa box art ya. Oke, okay, jadi nggak kepanjang di box artnya, kita langsung aja lanjut ke unboxing. Oke okay guys, um, jadi sekarang kita langsung unboxing aja ya. Kita lihat, kita dapat apa aja dari dalam. Oke, okay, ini kita ada blister. Oh, terus di dalamnya ini ini gandamnya ya. Oke, okay, kosong. Oke. Okay. Jadi uh, kita mulai dari yang ini dulu deh ya. Ini udah confirm pasti gandamnya. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. <tuh> ini yang kita dapetin ya di dalam blister uh, blisternya ini. Dia ada dua lapis ya. Ini bisa dilihat ada beberapa option tangan, ada shield, ada beam rifle, terus ada uh, backpacknya. Terus ini ada waist rifle-nya ya. Kalau nggak namanya Siva gitu kalau nggak salah ya. Oke, okay, terus kalau diangkat. Nah, ini yang di bawahnya kita dapetin um, ada action base-nya ya standar, ya mirip sama yang Strike drum pertama. Terus dia ada ini beam sabernya. Terus sama ini dia ada handle untuk uh, beam sebernya ya. Tapi ini di, sudah di join punya, ya, jadi satu punya. Terus berikutnya kita buka yang ini, oke? Okay. Uh, jadi sama sama persis ya ini dia ada beberapa ini ya uh, join buat nanti ke apa? Ke dia punya stand base ya. Terus gandamnya. ini dia oke okay. dari feelnya yang saya pegang ya ini kayaknya agak ringan ya agak ringan daripada yang pertama ya yeah. terus uh, join-joinnya seret ya yeah. oke okay. itu unboxingnya kita lanjut ke pasang-pasang ya kita pasangin uh, backpack aksesoris-aksesorisnya -aksesoris Oke, sebelum um, kita pasang ya uh, mungkin kita cek sedikit di uh, artikulasi ya sama detail ya Oke, kita cek sedikit jadi untuk kepalanya um, bisa 360 ya Oke Terus, ini hampir sama ya, kayak yang uh, strap film pertama. Dia mekanismenya seperti ini ya. Jadi, um, menurut saya harus hati-hati ya sama yang ini karena uh, dia joinnya cuma ada di belakang ini. Jadi, kalau nggak hati-hati, bisa patah. Oke, terus untuk tangannya, uh, dia maksimal segini ya, terus, uh, bisa diputar. Oke, okay, cuma hati-hati ya. Ini dia, uh, bisa nyangkut ya, kena bagian ini, itu uh, tangannya, elbonya, dia double join ya. Double join ini agak seret ya, jadi agak hati-hati juga ya, karena masih baru. Oke, okay, terus uh, detailnya ya, catnya bagus ya. Catnya Bandai nggak main-main sih emang Oke okay. Terus yang belakang ini jadi satu bisa kayak gini Ini bisa ke depan ya Terus setinggi ini terus ini dia uh, flapnya bisa naikin ya detailnya bagus ya hmm. bisa seperti ini ya melipat ya misalnya ke depan oke okay. double double join juga ya jadi bagus banget. Terus untuk dia punya kaki bisa begini, bisa begini. Ini bisa naik ke atas ya. Jadi artikulasinya cukup bagus ya. Possible ya, possible. Terus nah ini buat nanti pasangin dia punya apa uh, rivalnya ya. Oke. Okay. Ini untuk uh, gandamnya. Next uh, kita lihat di blister yang ini ya. Jadi ini yang aksesoris-aksesorisnya. Oke, okay, kita lihat uh, mulai dari backpack dulu deh ya detailnya ya. Ini dia ada uh, katalisnya kelihatan enggak ya? Dia birunya. Catnya bagus ya, catnya bagus uh, Birunya ini ada dua warna Ada tiga, masa tiga warna ini Biru, uh, ini metalik agak tua gitu ya Terus yang ini uh, biru Yang ini metalik ya Atau ada uh, bl apa glitter-glitter gitu Terus um, ini dia Bisa dimainin sih ya Label banget ya uh, Terus ini dia ada Rifle-nya ya, ah cannon ya, cannon nya beam nya terus uh, kalau nggak salah ini bisa, ini bisa dibuka ini, Bentar ya, cari tahu, ah ya ini bisa dibuka, oke ini bisa dibuka, dan uh, dia itu kalau nggak bisa nggak salah bisa dibentukin uh, model Canon ya nanti kita coba cari tahu ya caranya ya terus uh, ini sifanya bisa dibuka nah, uh. Ya, ini nanti digantungin di dia punya side skirt ya. Oke, ada dua ya. Oops. Ada dua. Terus uh, beam handle ya. Ya, dua. Ini ada shield. Terus ini beam rifle-nya dan ini ada beberapa option pilihan tangan ya, nggak usah ditunjukin semua ya, biar nggak kepanjangan. Terus berikutnya kita ada stand base-nya ya, stand base-nya standar metal build. Ups. Sorry, jatuh. Jadi ada dua. Ya, beam saber. Terus ini yang handle handlenya di join punya ya. Terus ada ini base-nya. Ini standar ya. Pemasangannya standar. Tinggal dimasukin, masukin ke sini. Ini bisa naik turun, bisa dikunci di sini. Hmm. <tuh> Oke, bisa dikunci terus sini juga, ya. Ini juga bisa dikunci terus. Ini juga bisa dikunci, ya. Standar. Oke, okay, itu aja. Jadi, next kita pasang-pasang, ya. Oke okay Guys um, itu dia tadi ya uh, sedikit uh, review unboxing dan ya main-main sedikit ya sama meta satu ini ya Jadi kalau dibandingin sama yang pertama ya um, dari segi desain ya sedikit berbeda ya sedikit berbeda terus um, kalau saya sih saya lebih suka lihat yang konsep dua ya dia punya desain lebih bagus ya, lebih bagus, kayaknya lebih apa ya ngomongnya um, seperti lebih lebih mirip ke animenya. Terus um, cuman sayangnya ya dia punya uh, backpack ini ya nggak uh, sama, uh, dia belakangnya tuh nggak sama, sama sama yang pertama. Terus um, dari kalau kualitas cat Um, artikulasi detail semuanya bagus ya uh, karena brand Bandai ya nggak mengecewakan terus um, untuk harganya ya harganya sebenarnya saya ngerasa ini lebih bagus daripada yang pertama cuman harganya itu yang pertama lebih masih lebih mahal ya yang ini pasaran di marketplace itu saya lihat angkanya itu sekitar 4 juta sampai 6 juta ya jadi sekitar empat jutaan gitulah ya kebanyakan. Cuman juga udah nggak banyak sih saya cek ya, udah nggak banyak. Uh, termasuk rare juga, udah susah di, dicari ya. Dan terus kalau misalnya mungkin gini ya. Uh, Menurut teman-teman bagaimana kalau misalnya next video saya bikin uh, perbedaan ya komparisan benar-benar perbedaan antara uh, Freedom pertama sama yang konsep dua ya. Jadi kita bisa lihat lebih detailnya. Kalau misalnya teman-teman setuju bisa di aja di comment section ya. Nanti akan saya buatin videonya. Tapi kalau untuk uh, sekarang ya sekilas untuk reviewnya ini sih nggak um, mengecewakan ya. Memang bagus dia bagus banget. Feelnya juga uh, kelihatan uh, apa dipegang tuh seperti memang barang mahal ya. Jadi, um, kalau misalnya teman-teman yang pengen beli, saya sarankan boleh dibeli, ya. Bagus banget memang dia gini, ya. Detailnya, apalagi buat teman-teman yang enggak um, ada waktu buat ngerakit model kit, ya. Uh, jadi, metal build ini salah satu jawabannya, ya. Jadi, teman-teman bisa beli aja metal build, um, bisa dipose pose ya. Terus, nggak usah capek-capek rakit juga, ya. Um, terus, nggak um, perlu tools-tools yang. Uh, apa Untuk merakit juga, ini tinggal kalau ini beli, tinggal pose, tinggal pajang, dan kelihatan keren banget. Kalau misalnya kita pajang, ya jadi um, itu aja untuk review kita kali ini, ya. Jadi, um, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang model kit uh, satu ini, boleh leave comment, ya. Boleh leave comment, tanya aja, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Saya jawab semua pertanyaan teman-teman. So, jadi itu aja review kita kali ini untuk Astra Freedom Concept 2. Jadi, um, seperti biasa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe di channel kita ini, ya. Dan, um... Uh, kedepannya uh, masih banyak ya, mainan-mainan akan saya review. Ya, uh, cuma masih pada belum datang, terus uh, lebih juga lebih sibuk ke ini ya. Saya lebih sibuk ke gaming belakangan ya, cuman jangan kecewa, uh, tetap akan ada review-review mainan keren-keren ya. Jadi, itu aja saya tonton pamit diri. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Bye-bye.